Halo semuanya, kembali lagi di channel Acer Motor Klasik, channelnya seputar otomotif dan motor klasik ya. Untuk kali ini Acer akan mereview ya Yamaha V series ya. Nah, Yamaha V75. Nah, motor ini termasuk pengeluaran pertama ya, dan ini masuk sangat langka ya karena tahunnya 1971. Warnanya biru pun juga unik ya, berbeda dengan motor yang tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, Acer di sini akan mereview ya, nanti kondisi motornya seperti apa, surat-suratnya bagaimana, nanti Acer akan review. Sebelum kita menyimak video atau review motor ini ya, buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini, jangan lupa ya agar Acer tambah semangat dalam memberikan konten seputar otomotif dan motor klasik, baik itu review maupun tutorial ya. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Oke ya, sekarang kita akan melanjutkan mereview motor ini ya. Jadi surat-suratnya motor ini lengkap ya, pajaknya juga hidup ya. Namun Acer tidak bisa mereview di sini karena kebetulan motor ini dipakai untuk pameran dan Acer tidak bawa ke sini, suratnya ada di rumah ya. Kita akan mereview kondisi motor dan kelengkapan spare partnya bagaimana. Kamera bisa mendekat. Nah, kondisinya seperti ini, holdernya benar seperti ini ya. Namun untuk lampu sennya depan tidak ada ya. Nah, ini lampu sen depan kiri juga tidak ada begitu. Nah, uniknya Yamaha V75 tahun 71 adalah bagian depan seperti ini. Ya, ini mirip dengan Yamaha V50 atau V70 begitu. Nah, kondisi catnya di sini juga masih original. Warnanya biru seperti ini ya. Nah, sama persis dengan yang versi Thailand begitu untuk Yamaha V series-nya. Oke, geser ke sebelah kiri. Nah, untuk sayapnya ini masih original ya. Nah, untuk sayapnya V75 itu di sini ada punuan lehernya. Nah, di sini. Kalau 80 kan di sini polos. Nah, V75 benar seperti ini. Terus naik ke atas, kunci kontaknya tidak ori ya ini ya. Namun berfungsi. Holdernya di sini, saklar-saklarnya masih berfungsi semua. Untuk speedometer masih original juga. Terus kemudian agak geser ke bawah. Nah, sebenarnya motor Yamaha V75 tahun 71 ini tipe electric starter atau tipe double starter. Nah, di sini terlihat baknya agak besar ya. Namun uniknya motor tahun tua itu double starternya tidak pakai dinamo begitu, namun pakai spool ya. Tapi untuk kondisi saat ini double starternya off begitu. Nah, untuk tutup rantainya ini original begitu. Nah, untuk shocknya tidak, warnanya ini hitam. Kalau bodi ini masih utuh, masih original gitu. Geser ke sebelah kanan ya. Nah, bok akinya ini juga masih original. Pedal rem juga masih original. Bak mesinnya benar seperti ini ya. Untuk spionnya lupa, masih original. Nah, di sini ada garpu talanya Yamaha. Ini untuk kanan, ini untuk kiri. Nah, ini ada garpu tala Yamaha. Oke ya, begitu ya, sedikit review tentang motor Yamaha V series atau V75 tahun 71 sudah selesai. Sekali lagi buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에.
길로만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데